Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, ratusan warga dan wisatawan yang berkerumun di kawasan Asia Afrika dibubarkan petugas. Petugas menegaskan pandemi belum berakhir sehingga mobilitas warga tetap harus dibatasi. Melalui pengeras suara, polisi dan Satpol PP serta Dishub Kota Bandung membubarkan kerumunan warga dan wisatawan di kawasan Jalan Asia Afrika. Tak ingin bermasalah dengan petugas, satu persatu warga yang tengah asik bersantai menikmati suasana Kota Bandung pun langsung bubar. Selama pandemi, salah satu jalan ikon Kota Bandung ini dibuka secara terbatas bagi wisatawan. Penutupan jalan dimulai pukul 18 hingga pukul 5 pagi. Bahkan selama libur panjang kemarin, ruas jalan di Kota Bandung yang ditutup bertambah menjadi 35 titik. Langsung pulang, Mas ya.